Ya, kembali lagi di channel Ediview. Nah, di kesempatan kali ini Ediview akan membagikan profil dari gitaris hebat, yaitu Paul Gilbert. Oke, langsung aja kita ke profilnya. Let's go. Kehidupan awal Paul Gilbert. Paul Gilbert lahir pada tanggal 6 November 1966. Paul berkebangsaan Amerika Serikat dan memiliki ketertarikan dengan musik sejak usianya masih belia. Hal tersebut menjadikan Gilbert memiliki semangat untuk meniti karir di dunia musik, terutama instrumen gitar. Karena keuletannya sedari kecil, akhirnya Paul menjadi terkenal di dunia setelah membentuk sebuah band dengan aliran musik hard rock heavy metal bernama Mr. Big. Paul Gilbert bersama Mr. Big. Mr. Big dibentuk pada tahun 1988 dan meraih kesuksesan di Jepang. Hingga pada tahun 1991, barulah Mr. Big mulai populer di Amerika Serikat dan mendapatkan pengakuan di sana. Album kedua Mr. Big yang berjudul Lean to It sukses di pasaran dengan single baladnya yang berjudul To Be With You, memuncaki tangga lagu Billboard yang menjadi lagu nomor satu paling banyak diputar di radio pada waktu itu. Sejak saat itulah, Paul Gilbert mulai diakui oleh kalangan musisi dan fans Mr. Big. Karir Paul Gilbert di Mr. Big berlanjut hingga tahun 1996, ketika Paul Gilbert akhirnya memutuskan untuk berkarir solo dan merilis lagu tanpa bandnya. Paul Gilbert bersama Razor X. Meskipun Mr. Big yang membawa Paul Gilbert ke dalam pengakuan akan kemampuannya dalam bermain gitar, Paul Gilbert juga tergabung dengan band bernama Razor X. Band Razor X dibentuk pada tahun 1985, yang artinya band ini dibentuk lebih awal daripada Mr. Big. Nah, pada band ini, Paul juga memasukkan salah satu muridnya yaitu Bruce Bowlet yang mampu menguasai teknik bermain gitarnya. Kedua gitaris ini pada masanya disebut sebagai gitaris tercepat di dunia. Pada tahun 1996, Paul Gilbert telah mendapatkan pengakuan sebagai gitaris tercepat di dunia, sehingga beberapa single yang dikeluarkan band ini sukses di pasaran. Kehidupan pribadi Paul Gilbert. Di usianya yang ke-52, kini Paul Gilbert tinggal dengan istri keduanya yaitu Amy Gilbert, yang baru saja melahirkan anak mereka pada tahun 2014. Sebelumnya, Paul Gilbert telah menikah dengan Patricia Patterson dari tahun 1993 hingga 1998. Setelah berkarir dengan Mr. Big, Razor X, dan juga solo karirnya, Paul Gilbert tetap menghasilkan karya-karya yang membuat banyak gitaris kagum kepada kemampuan dan skillnya. Solo gitar Paul Gilbert lebih ringan dibandingkan dengan track bandnya yang cenderung ke aliran heavy metal, sedangkan karya solonya lebih ke hard rock. Kini, Paul Gilbert dikenal sebagai salah satu gitaris tercepat di dunia. Beberapa solo gitarnya yang mendunia adalah Sacrifice, Frenzy, dan Technical Difficulties. Namanya pun menjadi inspirasi para gitaris muda yang kini memiliki kemampuan sama seperti Paul Gilbert. Oke, itu dia tadi profil dari salah satu gitaris terkenal di dunia, Paul Gilbert. Sampai jumpa di profil musisi berikutnya. Bye-bye.